Selamat datang di MPL Season 8, Minggu ke-6, hari ke-1. Masuk Minggu ke-6, Nino menjadi pemain yang cukup bersinar di MPL Season ini. Terbukti, dia mampu menjaga konsistensi alter ego hingga Minggu ke-5. Dan pada hari ini, akan ada dua pertandingan yang akan menjadi bukti hasil dari racikan strategi para pelatih tim MPL Season 8. Yang bakal jadi star, Persik. Mungkin karena permainan dia stabil lah, bagus. Paling pal sih dari kapten, cocok jadi pemimpin gitu. Mungkin Maman bisa dibilang fleksibel kali ya. Good paling, sebagai kapten kita juga selalu sama semangatnya kita. Di pertandingan pertama, Rebellion Genflin akan berhadapan dengan Onyx Esports. Dari kubu Rebellion, performa yang masih kurang stabil hingga minggu ke-6 membuat mereka masih harus bersikeras untuk tetap berada di zona aman. Namun performa apik yang ditunjukkan Suns jelas akan menjadi ujian serius kali ini bagi Rebellion Gameplay. Sering-sering main lagi lah, ntar lagi meta juga mau berubah, sering-sering latihan, nyari chemistry juga. Kalau dari RBG yang lebih menonjol tuh ini si tank-tanknya. Mainnya tuh dia kayak Kimboy, buka-buka mainnya bagus, Sony-nya bagus. Kalau kesulitan sih enggak sih. Ya asal main yang baik aja deh. Terbaik gitu, kasih yang terbaik. Jangan kepres mainnya. Harus lepas. Kayaknya dia butuh waktu sih buat mempersiapkan mental dia buat di season 8 ini. Dan pertandingan terakhir di hari ini mempertemukan dua tim tangguh di season ini. Alter Ego akan berhadapan dengan EVOS Legends. Kekalahan di pertemuan pertama jelas akan membuat kubu EVOS memutar otak untuk meredam ketangguhan Alter Ego di musim ini. Jadi saling percaya kita tuh, makanya kita bisa sampai kayak gini. Ya persiapannya belajar tentang game mereka sih. Semalam juga lawan mereka kan. Jadi ya pelajari dari kesalahan, ya lakukan yang terbaik. Ulur sementara itu, lihat bagaimana Pak Kito di area depan. Mainnya menjadi samsak lengkap di flick ke depan oleh Patrick dan ini. Mungkin kita bakal optimis menang sih lawan EVOS Legend. Soalnya kita gak bakal keluar dari jalur gameplay Alter Ego. Nanti pas next pertemuan kita nggak kacauan lagi poinnya. Siapakah yang akan berhasil mencuri poin penuh di hari ini? Mari kita saksikan di MPL Indonesia Season 8.